Sekelumit kode Jokowi jelang tahun politik, singgung jatah Prabowo, wanti-wanti ke parpol. Masyarakat tak lama lagi akan menyambut tahun politik 2024 yang diwarnai dengan pemilihan umum atau pemilu sekaligus pemilihan presiden 2024. Kedatangan Pilpres 2024 juga sekaligus menandai segera berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menyambut berakhirnya masa jabatan, sang presiden kini telah memberikan sejumlah kode dan sinyal yang juga tak luput dari wujud dukungannya secara tersirat kepada para kandidat capres yang hendak maju. Sejumlah kode tersebut juga sontak diterjemahkan oleh publik sebagai bentuk dukungan dan Jokowi kepada sejumlah tokoh politik yang dinilai layak menjadi capres untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Adapun Jokowi dinilai memberikan dukungan tersebut melalui sebar pujian kepada sejumlah kandidat calon presiden. Kemesraan baru antara Jokowi dan Prabowo Subianto kini turut disoroti publik sebagai wujud dukungan sang presiden kepada sosok Menteri Pertahanan atau Menhan itu untuk maju nyapres. Jokowi sempat menyinggung soal restu yang kemudian oleh pihak partai tempat Prabowo bernaung, yakni Gerindra sebagai restu untuk nyapres. "Sudah sejak awal, kok restu-restu? Sejak awal saya sampaikan mendukung beliau Prabowo," ujar Jokowi kepada wartawan usai menyambangi sang Menhan di acara Indo Defense Expo di Jakarta Rabu 2 November 2022. Jokowi juga dalam kesempatan yang berbeda juga terang-terangan memberi sinyal dengan menyinggung soal jatah kepada Prabowo terkait dengan kesempatan untuk memenangkan Pilpres 2024. "Dua kali di Pilpres juga menang, mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," ujar Jokowi di acara puncak peringatan HUT Perindo di Jakarta Senin 7 November 2022. Jokowi kepada kegiatan HUT Perindo tersebut juga sempat memberi kode kepada partai besutan Haritanu tersebut berupa pujian. Sang presiden terbuat kagum dengan nilai elektabilitas Partai Perindo yang tergolong muda ketimbang partai-partai lainnya, yang berhasil menduduki lini pemerintahan seperti Golkar, Gerindra, hingga PDIP. "Saya melihat terakhir survei Litbang Kompas, Perindo dapat gede banget loh, 4,5%. Hati-hati, sudah 4,5%. Saya cek lagi, saya detail lagi, sudah mengalahkan 3 partai yang ada di parlemen," ucap Jokowi memberikan pujian ke Perindo dalam acara HUT tersebut. Jokowi juga sontak mewanti-wanti kepada partai besar agar tidak lengah dengan kehadiran Perindo yang semakin besar di tengah masyarakat. "Hati-hati partai yang lain, hati-hati partai yang lain. Partai yang gede-gede juga hati-hati. Jangan-jangan ketarik ke Perindo semuanya. PDI hati-hati Pak Hasto, Golkar hati-hati Pak Sekjen Lodewijk hati-hati. Juga hati-hati Pak Prabowo, tarik semua ke Perindo nanti jangan-jangan," ujar Jokowi mewanti-wanti. Jokowi juga sempat memberikan sinyal dukungannya kepada sosok Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto yang kelihatannya sudah siap berjuang di Pilpres 2024. "Pemimpin ke depan harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Salah satu yang saya lihat Bapak Airlangga Hartarto," kata Presiden Jokowi dilansir dari Antara Selasa 21 Oktober 2022. Meski demikian, Jokowi berikan dukungan ke sosok menteri-menteri koordinator bidang perekonomian tersebut. Ia tetap mewanti-wanti kepada pihak internal partai tak serampangan mengusung capres dan cawapres. "Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Dan juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama," ucap presiden. Aksi sebar pujian Jokowi tersebut juga ia harapkan dapat dicontoh oleh para tokoh partai politik. Jokowi berpesan kepada seluruh tokoh politik untuk menumbuhkan persaingan politik yang sehat. Jokowi kepada HUT Perindo juga memberikan wejangan kepada para tokoh politik yang hadir untuk saling memuji satu sama lain dan tak melanggengkan black campaign atau menjatuhkan partai lawan. "Kita sudah masuk ke tahun politik dan apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antar partai itu agar rivalitasnya sehat," ucap Jokowi dalam sambutan di acara HUT Perindo. "Jangan saling menjatuhkan, kalau bisa itu antar partai saling memuji gitu loh," pinta Jokowi.